Hai guys dan selamat datang. Kali ini kembali lagi dalam segmen Nyah Kotak bersama Amans. Jadi kali ini kita ada sebuah kotak daripada Fitbit, iaitu Fitbit Charge 3. Jika anda kenal dengan jenama Fitbit ini, ianya adalah sebuah syarikat daripada Amerika Syarikat yang memfokuskan kepada kecergasan ataupun fitness. Jika dilihat pada kotak ini, terdapat nama Advanced Fitness Tracker. Kerana apabila bercakap tentang fitness, semestinya seperti atlet yang aktif bersukan akan mencari device seperti ini. Jadi, tanpa melengahkan masa lagi, mari kita lihat apa yang ada di dalam kotak Fitbit Charge 3 ini. Okey, baiklah. Untuk membuka kotak ini, sebelum itu, kita akan bercakap tentang kotak ini dahulu. Di bahagian hadapan ini terdapatnya gambaran Fitbit Charge 3 ini sendiri, yang mana bukan bersaiz yang sebenar dan berwarna hitam. Yang berada di tangan kami ini adalah berwarna hitam. Di bahagian tepi pula terdapat highlight tentang kebolehan Fitbit Charge 3 dan juga beberapa info tentang sleep tracking dan sebagainya, yang mana kita akan bercakap tentang itu selepas ini. Jadi kita akan buka dahulu kotak ini daripada bawah kerana tidak boleh dibuka daripada atas, dan kita akan slidekan ke bawah macam ni. Jadi seterusnya anda akan nampak terus iaitu Fitbit Charge 3 ini tersendiri, yang mana diletakkan seperti ini dan dibaluti dengan plastik untuk melindungi device ini sendiri. Dan kita akan buka dahulu. Ini adalah Fitbit Charge 3 yang dilindungi oleh plastik, dan kita beralih ke bahagian bawah kotak ini. Fitbit Charge 3. To start, download the Fitbit app, yang mana anda memerlukan aplikasi pada telefon untuk menjejak kesihatan dan sebagainya. Di dalam kotak ini anda akan dapat satu charger ataupun wire pengecasan, tetapi tidak mempunyai sebarang ataupun adapter di bahagian hadapan. So anda memerlukan wall adapter seperti 5W dan sebagainya, ataupun boleh mengecas terus melalui laptop. Ini adalah proprietary charger untuk Fitbit Charge 3 sahaja. Ini tidak boleh digunakan oleh peranti lain. Dan ada kelebihan mempunyai charger seperti ini. Contohnya, anda tidak boleh mencari charger yang third party, jadi anda tidak boleh merosakkan Fitbit Charge 3 anda. Kemudian ianya mengecas melalui USB-A. Dan di bahagian dalam ini terdapatnya satu strap ataupun tali jam untuk, contohnya jika tali ini terlalu pendek, anda boleh gunakan tali yang panjang yang berada dalam kotak ini. Sentuhan yang bagus oleh Fitbit. Di dalam kotak ini terdapatnya manual guide ataupun manual pengguna. Jadi anda boleh lihat safety instruction dan sebagainya, dan limited warranty yang diberikan oleh Fitbit. Pengalaman membuka kotak Fitbit Charge 3 ini biasa-biasa saja, tak ada yang premium dan sebagainya. Jadi kita akan terus beralih kepada Fitbit Charge 3 ini. Melihat kepada rekaan Fitbit Charge 3 ini, ia menggunakan rekaan yang menegak, tidak seperti jam pintar yang lain yang memfokuskan seperti seolah-olah jam yang betul. Jadi ini memfokuskan seperti tali, dan kerana ianya menegak dan tidak ada sebarang bentuk jika dilihat daripada jauh. Tetapi di sini terdapat satu skrin, iaitu skrin 40% ataupun 30% lebih besar daripada Fitbit Charge 2, membolehkan pengguna untuk melihat dengan lebih terang dan juga jelas. Tetapi ini tidak menggunakan skrin yang berwarna, ini masih lagi hitam putih. Tahun berapa ni Fitbit? Kemudian di bahagian bawah terdapatnya heart rate sensor dan juga pengecasan 3 pin di sini. Jadi seperti yang saya tunjukkan kepada anda sebentar tadi, terdapat charge yang akan menyambungkan charge tersebut kepada pin di bahagian bawah ini. Ini adalah sensor heart rate monitor, jadi boleh memonitor ataupun melihat heart rate ataupun degupan jantung anda secara 24 jam ataupun 24/7 seperti mana yang di-highlightkan oleh Fitbit. Itu adalah salah satu kelebihan Fitbit Charge 3 ini. Sebab itu, penggemar sukan ataupun mereka yang aktif bersukan akan menggunakan Fitbit Charge 3 daripada jam pintar yang lain. Di bahagian device ataupun peranti ini hanya kecil saja, sangat kecil, dan di bahagian bawah skrin ini terdapatnya jenama Fitbit yang sangat kabur, dan anda perlu melihat dengan lebih dekat untuk nampak Fitbit ini, jenama Fitbit ini. Binaannya pula seperti diperbuat daripada aluminium dan terasa solid dan tidak rasa seperti sebuah plastik. Dan di bahagian kiri ini anda akan nampak satu bentuk yang mana seakan butang, tetapi ianya adalah satu sensor yang mana akan mengesan, akan memberikan haptic feedback apabila anda menyentuh seperti Apple Watch dan juga iPhone anda. Antara fungsi-fungsi Fitbit Charge 3 ini adalah ianya dapat menyelam ke dalam air selama 50 meter ataupun rating pada 5 ATM. Jadi apa kebolehan ataupun fungsinya kebolehan menyelam ini? Supaya anda boleh track senaman seperti berenang dan sebagainya, memudahkan anda untuk tidak menanggalkan Fitbit Charge 3 ini apabila melakukan senaman.
Jadi itu adalah kelebihan Fitbit Charge 3. Ini juga dapat bertahan seperti daripada hujan dan sebagainya, seperti percikan air. Jadi anda tidak perlu risau membawa Fitbit Charge 3 ini ke mana-mana. Okey, seterusnya adalah seperti yang saya cakap tadi, adalah heart rate monitor dan juga SpO2 yang mana dapat mengesan anda, seperti akan melihat kecergasan anda apabila tidur dan sebagainya. Antaranya adalah ia dapat mengesan jika anda dapat tidur dengan baik, seperti full tidur ataupun separuh tidur dan light tidur. Antaranya light tidur adalah tidur selama 2 jam, 1 jam dan sebagainya. Untuk para wanita pula, anda tidak perlu lagi pergi ke aplikasi yang lain untuk menjejak menstrual cycle anda, kerana Fitbit ini terbina menstrual cycle count. Untuk mereka yang menggunakannya sebagai jam pintar, ia dapat memaparkan notifikasi yang biasa, tidak seperti jam pintar yang lain seperti Apple Watch dan juga Samsung ataupun Fossil Smart HQ. Jadi ianya dapat memaparkan notifikasi yang biasa, tetapi tidak boleh membalasnya kerana ianya mempunyai skrin yang agak kecil untuk sebuah jam pintar biasa. Penggunaan jam pintar ini, Fitbit mengatakan ia dapat bertahan selama 7 hari penggunaan ataupun 1 minggu. Dan kami dapat lihat ia dapat bertahan kerana ini tidak mempunyai skrin yang begitu besar dan juga hanya memaparkan warna hitam putih sahaja. Jadi itu adalah trik yang bagus. Kemudian ianya tidak mempunyai GPS terbina di dalamnya, yang mana jika anda pergi bersenam dan sebagainya, anda perlu membawa peranti pintar anda untuk mengesan di mana anda berlari dan juga berapa step dan seterusnya. Walaupun ianya menyokong pembayaran di tunai ataupun menyokong mempunyai sensor NFC di dalamnya, ia masih tidak boleh menyokong pembayarannya di Malaysia, menjadikan ianya tidak boleh digunakan di Malaysia. Jadi itu sahaja nyah kotak bersama kami di Amans terhadap Fitbit Charge 3 ini. Apa kata anda terhadap jam pintar yang memfokuskan kepada kecergasan ataupun fitness ini? Ianya dijual pada harga RM728 di Lazada dan juga di kedai berhampiran dengan anda. Macam biasa guys, tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.